Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat semua. Semoga di sore ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di hari-hari berikutnya kita diberi limpahan rezeki yang berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan channel Pastor Jambu pada sore hari ini. Kita sedang mendokumentasikan rencana pengiriman butternut atau labu madu ke off-taker kita, yaitu Alif Mat atau Pesantren Al-Ittifaq Bandung. Kali ini kita mengirim kurang lebih 1 ton 2 kuintal labu madu. Nah sahabat semua, karena tadi saya diajak oleh Pak Lutfi Maulani yang berkacamata ini, seorang anak muda yang luar biasa, cekatan dan cerdas sekali. Sekaligus saya ingin bikin konten tentang bagaimana orang pantai bisa menanam labu madu. Padahal sejatinya labu madu ini didatangkan dari negeri Belanda yang notabene punya iklim yang berbeda dengan iklim di Indonesia yang tropis. Lebih-lebih di pantai ini kadang-kadang meragukan ya, karena suhu jauh berbeda. Suhu di pantai ini kadang-kadang terlampau panas dan terkadang seperti yang di bulan Agustus sekarang terlampau dingin. Sampai kami orang pantai pun menggigil ya, karena saking dinginnya. Sahabat semua, jadi selain melakukan pemupukan yang optimal, bagi Anda yang berminat menanam, maka sebaiknya kita harus mengolah lahan lebih baik lagi. Bila di tanah Anda ini sebelumnya ada tanaman, sebaiknya Anda melakukan sterilisasi untuk menghilangkan jejak-jejak hama, virus, bakteri yang tidak menguntungkan bagi tanaman labu madu. Kemudian Anda wajib menambahkan kapur dolomit, apalagi setelah pengukuran pH tanah, bila rendah ini wajib ya pakai dolomit. Kemudian setelah itu Anda wajib membajak. Kenapa? Untuk membuka pori-pori tanah supaya oksigen ini tersimpan di dalam tanah lebih banyak. Menurut sepengetahuan kami, tanah yang dibajak dan dibuka pori-porinya itu lebih menguntungkan secara hasil panennya lebih banyak. Setelah itu kita wajib untuk menetralkan semuanya dengan cara menambahkan H2O2 agar tanah ini bersih dari patogen. Namun efek sampingnya ada juga, yaitu semua bakteri yang baik pun habis karena ditambahkan H2O2. Dengan demikian setelah sterilisasi 3 hari kemudian kita harus menambahkan agen hayati. Kita bisa menambahkan trichoderma di situ dan juga agen hayati berupa mikoriza. Ini bentuknya jamur-jamuran dan tersedia di berbagai toko online, sahabat semua. Nah, kenapa olah lahan ini semakin baik, semakin baik, semakin baik akan menghasilkan keuntungan yang banyak? Kenapa? Karena 70% ini ditentukan dari olah lahannya. Untuk perawatan, petani-petani kita umumnya sudah jago ya. Karena sekarang media pembelajaran, baik itu di internet ataupun di pelatihan-pelatihan sudah banyak disampaikan. Jadi soal pengolahan dan perawatan labu madu dan jenis-jenis tanaman lain, baik itu pemupukan, kemudian pengendalian hama, itu sudah banyak dilakukan dan ini intensif. Cuman yang harus ditekankan kembali lagi adalah olah lahannya. Jadi kita harus punya pengetahuan tentang berapa pH tanah yang kita olah sebelumnya. Kemudian setelah kita olah, kita ukur lagi pH-nya. Ini yang penting ya. Kemudian setelah itu, kita juga harus mengukur unsur mikro di dalamnya. Ya, supaya nanti penyerapan unsur hara yang kita berikan, penyerapan pupuknya itu maksimal dengan adanya unsur pasukan mikroorganisme baik yang ada di dalam tanah yang kita miliki. Nah, sahabat semua, untuk perawatan berikutnya, karena saya katakan tadi sudah pada jago, nah kita nggak mengulasnya di sini. Kita akan mengulasnya di video-video berikutnya. Sahabat semua, sebelum beralih ya ke pembahasan yang akan lebih tajam lagi. Nah, bagi Anda yang mau menanam,
saya sarankan untuk menanam ceklin aja ya. Jenis ceklin ini menurut kami adalah yang paling menghasilkan pundi-pundi rupiah terbanyak selama ini. Dilihat dari sisi sosok dan bobotnya ini lebih maksimal. Dia lebih padat, lebih gurih, dan lebih manis. Kemudian kulitnya juga lebih agak tebal ini, sehingga lalat buah ini nggak mudah masuk ya. Dan yang paling penting lagi, kalau Anda mau menanam labu madu ini, sebaiknya harus menyiapkan mitra yang akan membelinya. Nah, kami pun berencana untuk menjadi off-taker bagi Anda yang mau memasarkan produk labu madu. Namun saat ini kami belum membuka untuk lokasi yang jauh dari kebun kami. Mengingat kami ini masih pemula, sama-sama juga pemula, dan kita baru ingin memberdayakan kelompok tani di sekitaran kita saja untuk tahap pertama ini. Oke sahabat semua, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.